Halo YouTube, pete adalah salah satu bahan pelengkap sayur dan juga lalapan ya yang disukai kebanyakan orang Indonesia. Pete sendiri menjadi favorit karena memberi sensasi yang unik ketika kita makan. Meskipun menimbulkan aroma tidak sedap, pete menjadi incaran masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Beberapa makanan khas terkadang harus menyertakan pete sebagai pelengkapnya. Pete memiliki kandungan asam amino yang banyak. Asam amino tersebut akan menghasilkan satu gas yaitu H2S atau hidrogen sulfida yang terkenal sangat bau. Meskipun banyak yang benci dengan baunya, tetapi manfaat dari pete itu sendiri sangat banyak mengalahkan dari baunya. Yang pertama yaitu bisa mengatasi anemia. Pete bisa membantu mengatasi anemia dan membantu mencukupi kebutuhan zat besi untuk membuat hemoglobin atau sel darah merah. Zat besi yang cukup di dalam darah, maka tubuh kita akan mendapat jumlah oksigen yang dibutuhkan. Yang kedua, pete bisa mengatasi tekanan darah tinggi. Pete memiliki kandungan kalium yang sangat tinggi serta rendah garam. Yang ketiga, mencegah stroke. Ketika kita menyertakan pete ke dalam makanan sehari-hari, tentu akan menurunkan resiko kematian karena stroke hingga 40%. Antioksidan tinggi dan juga anti kanker. Manfaat berikutnya yaitu sebagai anti kanker karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Antioksidan akan berperan penting di dalam menjaga kesehatan kulit serta organ penting lainnya di dalam tubuh. Mengatasi luka lambung. Pete dipercaya mampu mengatasi masalah luka lambung dengan cara menetralkan asam lambung dan juga mengurangi iritasi lambung. Melancarkan pencernaan. Selain untuk menjaga kesehatan lambung, pete juga baik untuk sistem pencernaan. Mengatasi gatal dari gigitan nyamuk. Pete bisa meredakan gatal akibat gigitan nyamuk. Setelah nyamuk menusuk kulit, maka akan meninggalkan bekas air liur yang mengandung kadar enzim dan protein yang melewati pembekuan darah alami tubuh. Selanjutnya, bisa meringankan masa PMS. Setiap bulannya, wanita akan mengalami PMS dan akan menjadi masalah tersendiri yang menjengkelkan. Senyawa dan mineral penting yang dibutuhkan oleh wanita ketika PMS terkandung banyak pada biji pete. Terakhir, bisa mengurangi kecanduan rokok. Pete mengandung vitamin B6 dan juga B12, kalium, magnesium, dan juga potasium yang akan membantu menghentikan efek nikotin. Dengan rajin mengkonsumsi pete akan membantu Anda mengurangi hingga menghilangkan kebiasaan merokok. Beberapa senyawa tadi juga berperan mengatasi kecanduan nikotin. Dengan begitu banyaknya manfaat dari pete, apakah kalian masih berpikir dua kali karena masalah baunya yang tidak sedap? Silahkan pertimbangkan mulai sekarang.